teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tentang event M2 tentunya ya, itu M2, dimana di event kali ini ternyata ada border avatar dan lain-lainnya tentunya teman-temannya. Dan sekarang kita sudah bisa lihat efek recoil, spawn, dan border avatarnya. Tentunya bentuk eventnya juga sudah ada teman-temannya. Jadi saya di sini bakal jelaskan tentang event terbaru ini. Sebelum masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong kalian klik like dan subscribe-nya dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya mungkin ini part pertamanya saja ya. Jadi kalau nanti sudah ada eventnya di tanggal Januari nanti atau di Februari, saya bakal bahas lagi di part 2-nya. Karena dari Desember ke Januari itu nggak ada sebulan teman-teman ya, mungkin ya ada 2 mingguan lebih lagi lah kita bakal menghadapi event tersebut. Oke, dan langsung aja kita ke inti videonya. Oke teman-teman, jadi ini untuk bentuk event nanti teman-temannya, mungkin nanti di versi UI nya itu bakal berubah lagi, mungkin tidak ada seperti ini atau tidak, bahkan backgroundnya sih bakal seperti ini teman-teman, dan skinnya juga, tampilan skinnya juga bakal skip seperti ini, cuman yang di bawahnya itu seperti misi-misi mungkin bakal dirubah oleh Moontoon nanti untuk di part kedua selanjutnya teman-teman ya. Jadi di sini ada misinya itu misi gratis, dimana misi gratis itu kita bakal mendapatkan reward yang bagusnya itu Advan atau border avatar. Jadi untuk Advan itu ada skinnya Sislin dan efek recoil, efek spawn, terus ada sakre status. Bang, untuk sakre statusnya kok belum ada ya? Belum ada teman-temannya, belum ada tampilannya karena mungkin masih lama teman-temannya. Ada 2 minggu lagi. Kalau sudah ada nanti semuanya sudah lengkap lagi atau sudah ada eventnya di original server, saya bakal lihatkan lagi kepada kalian teman-teman ya. Oke, jadi progresnya itu kita harus memilih salah satu antara pemain yang bakal dapat top 8, kita bakal dapat tiket, dan top 8 lagi sampai semifinal kita dapat tiket, dan di final kita bakal dapat 100 tiket, dan untuk champion atau yang juara nanti yaitu dapat border avatar. Dimana di border avatar ini kemarin saya pilih EVOS dan ternyata saya dapat di border avatar M2 teman-teman ya, M1. Nah untuk M2 nanti kalian pilih aja teman-teman ya. Bang, untuk skinnya seperti apa? Ini untuk bentuk tampilan skinnya seperti kayak gini teman-temannya, masih dalam bentuk nama saja. Di sini ada Hell Detective namanya teman-temannya, yaitu Hell Detective, yaitu skin Sislin, dimana skinnya ini masih ada gambaran-gambarannya saja teman-temannya, jadi belum lengkap banget. Nanti kalau kalian sudah lengkap banget, saya bakal buatkan lagi part keduanya setelah rilis di original server dan sudah bisa akses. Oke teman-teman, jadi ini untuk bordernya. Wow, keren banget ya bordernya itu. Sekarang ada bling-blingnya, beda dengan border avatar yang namanya yang kemarin dari M1 kemarin, itu beda banget. Ini sangat keren banget kalau kata saya ya, dan cukup worth it sih. Di situ ada kayak pada pedangnya dia dan pedang atau pistol teman-teman ya, dan ada logo M2 nya ada ungu sama ungu banget dan sama kuning teman-teman ya. Wah keren sih untuk bordernya itu ya. Oke, untuk misi ini untuk gratis ya teman-teman. Nah jadi ini untuk skin dan efek recoil itu kita berapa diamond, 1000 diamond kalau nggak salah ya, semuanya itu lengkap. Jadi ada recoil, ada spawn. Ini untuk recoilnya cukup keren juga teman-teman ya. Wow, kalau kata saya masih kerenan mana, coba kalian komen di bawah, atau kerenan yang M2 atau M1. Kalau kata saya masih kerenan M2 sih, kalau M1 nggak terlalu sih. Kalau emang kan kayak gitu doang kan. Kalau ini ada efek-efek dari bawahnya itu ke atas tuh cukup keren banget gitu kan ya. Wow keren itu, nggak gimana ya, beda-beda dengan yang kemarin. Mungkin sekarang lebih canggih lagi dari Moontoon untuk mengeluarkan efek-efek recoil dan lain-lainnya. Tapi kalau kata saya sih lebih kerenan yang ini sih. Wow tuh kan, bisa kalian lihat itu keren banget untuk recoil efeknya ya. Oke teman-teman, jadi itu aja mungkinnya. Di sini saya bakal lihatkan juga untuk efek eliminasi, karena di sini ada efek recoil, border avatar, dan eliminasi untuk di event kali ini. Dimana di sini kita hanya gratisnya itu border avatar saja teman-teman ya. Nah untuk efek eliminasi seperti ini, kalau kita baru muncul ke lobby, wow. Nah sepertinya sama aja sih kayak M2-nya gitu teman-temannya. Dan coba kita bakal musuh, atau kita misalkan tereliminasi oleh musuh mati, dan kita balik ke lobby itu udah kayak di atasnya kayak tampilan M2, itu udah keren banget sih. Tapi yang untuk tampilan M2 nya itu masih kerenan di M1 kemarin kalau saya, untuk di spawnnya, untuk di spawnnya itu kadang beda-beda teman-teman ya, karena ya mungkin Moontoon juga nggak bakalan disamain dengan
M1 sama M2 untuk recoil dan spawnnya. Jadi masih kerenan di efek spawn yang M1 kalau kata saya ya. Nah jadi ini untuk ketika kita meninggoy, nah itu adalah untuk M2 nya teman-teman ya. Oke gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk di video part keduanya. Jangan kalian lewatkan karena cukup worth it banget untuk ikutan di event ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.